Yuh, ada malah sirip ya. Neraskeun gitu. Neraskeun ya pun aki keahliannya. Nya areka Citarum mah da emang tia alit kan sok dicacanda ku pun aki. Tos janten asal kabumi nyalira ka Citarum teh. Naiklah ti ditu kampung kurma bapa kantos ngalaman kenging di juru jembatan Sasak Geulis didinya kapungkur kan aya tangkal gempol kapungkur teh. Kantos didinya kenging sanes sakali dua kali emang sering. Kantos malah ngengingkeun anu dugikeun ka ageungna 15 kilo. Kancera didinya. Upami kapungkur mah tiasa diandalkeun abi oge dugikeun teh kasarna mah. Maraban anak pamajikan teh estuning ku hasil ngalalauk gitu. Seperti saya dina lauk kan rupi-rupi lauk jarah teh nu disebatkeun lauk Citarum asli teh teh saperti saya kancra sengal brod betrik bogo beureum mata udang alit, udang ageung ayahnya jatun kekelnya dan alalitna ayah di Citarum buah nilem ya gege genggeheknya bahulanya lauk emas santara lauk di Citarum ayah hari kapung kurma seher lauk lama gitu kapung kurma itu bebas asal seperti di balong kapung kurma lauk nilem seperti sampah ya lauk emas jair gabus, seueur nanti main lele. Ya istilahnya mah segala macam lauk, ayah, hari rup. Hari bapak mah nggak ada masuk ada malam lauk, mangan teran. Kasihan sangu ke bapak. Nah, uih nyenak lauk. Teras lauk nadi dicah, cuma dagang ten. Ayi bapak mah di Citarum, gue bobo. Nggak ada malam lauk. Lauk nage lauk lele, gabus, hampal. Terus naon aya lauk pang saena teh? Badar disebut. Lauk badar pang agungna. Sisit nage aragung. Pun bapa tah nu tukang ngalah lauk. Nya jala na di seueur kecerik naon oge pun bapa. Enggak. Tuwo wadah. Naon cai dan rese? Biasa dianggo nyuci gitu nya keluarga teh dianggo malihan mah upami ageung cai ieu laukna aya. Upami teu aya cai nuju kieu tah nuju teu hujan. Terus ngadamel sumur. Di nya ngadamel lolombangan di alaan cayina ka ngeueut. Biasa ngisikan biasa ibak. Abdi oge atuh keur alit istilahna mah. Erek sakola teh lain mani di sumur. Iya. Citarum ke Gejeburan teh. Kahirupan teh istilahna mah di Citarum. Aduh, mimiti ngala leuwet nepi keun ka ngala keuyeup. Nah, ini mah ilam jatuhan atau di sana ke Bungkur mah. Malam kaulina nanti di Citarum ya sedaya nanti ngelakuyup, ngelauk, tara liar ke darat ya nanti di Citarum ya juga nanti ada seur gitu cocokan nana gitu ngelauk si Citarum udah ketinggal lauk mas teh gituan nanti. Ya, waktu saya kecil juga masih suka berenang di sini sambil berwudu. Angus normal model bahula. Mun poe minggu buyong jelema anu mancing di mana di mana. Nah, lauk araragung teh sok kalaluan teh model pancera jeung eta teh ka ti dieu datangna. Tadi dia teh dapuran awi. Haur kali itu teh bangsa warung sarang cangkring tuh cangkring nama masih kena ayah masih kena ayah teh eta masih kena ayah nu asli na kene eta cangkring walaupun nanti kai Citarum saya teh ayah kapungkur oge di pengkolan Cikapundung Lampung ti iya ageungna emang anu karario kapungkur masih urna teh cangkring sarang warung tak ayah na kangkung deui ieu minangka ka ibubun nama.
rame Kapung Kurma. Selalu lintas Kapung Kurma. Batak, Gresik. Bangsa Batak, Gresik kan desa ada ramal di Citarum Gresik oge. Tamu dia Kapung Kurma ada parahu gitu sing kalalayang eka dia kali gitu ka dia anu narikan barang Kapung Kurma kan serio kenteng di dinya. Narik kenteng teh. Karena eta we karena parahu. Saya biasa kanggo ibak, kanggo leut oge biasa ngadamal sumur di dinya. Nte kang seperti aina ngadamal jet pump teh komonya ageng biayana mau sumur pompa sumur gali aina upami bade masak naonan tiasa cai dinya tina sumur eta teh margina caina istimewa aina cobian nah Kapung Kurma ya urang lamun hayang etan kan teh ukur kieu tah jantan ngadamel kokombongan tah ayeuna mah bujang-bujang kok tiasa ngadamel kokombongan ayeuna mah ku kaayaan tuh ngagalina ge geus pabeulit jeung plastik teh kumaha kitu lamun ieu teh di dayeuh kolot lamun kaayaan halodo teh kieu carana nyeun kokombongan ieu teh cai ieu teh eukeur nyeuse kanggo ngisikan, kanggo eut, biasa ieu mah seolah-olah tos kasaring gitu. Dari kangge ibak mah biasa langsung dicitarumna. Dan ieu mah khusus lamun urang hayang keur halodo terak-terakan keur hese cai. Janten teu kudu disaring, teu kudu naon da tos teu aye ka pungkur mah teu bau, teu naon gitu. Herang we si cai teh. Jepara masna tiasa langsung dieueut di daerah mana sumpama abi ngarit ah poho teu mawa cai ti imah sak nyadamel we lah kokobakan eta pombongan teh leguk-leguk we ditiru ku daun cau. Ini adalah sumber mata air yang utama yang mengalir ke Sungai Citarum. Dulu di sini ada 7 mata air, cuman karena persoalan daur hidrologis yang sudah tidak berfungsi, maka 3 mata air yang masih mengalir. Sementara yang 4-nya lagi sudah tidak mengalir. Sungai Citarum dari hulu sana, daerah Sati di Bandung, itu dalam alirannya itu ada 3 waduk. Di atas itu ada waduk Saguling, kemudian yang di tengah itu ada waduk Cirata, dan terakhir yang di bawah itu waduk Jatiluhur. Setelah Jatiluhur, di Bendung Curug dibagi menjadi 3. Yang ke arah barat itu wilayah Kabupaten Bekasi, sampai ke ujungnya untuk air baku di wilayah sebagian DKI Jakarta. Nah, sisanya itu turun ke arah sini, itu yang di Bendung di Walahar ini dengan luas areal pengairan kurang lebih 103 ribu hektar. Selanjutnya yang ke arah sebelah sana itu nanti kembali ke aliran Citarum yang bermuara di daerah Bekasi, Muara Gembong, kembali ke laut. Waduk Saguling ini air ini digunakan oleh pembangkit PLTA untuk menghasilkan listrik yang disuplai ke sistem Jawa Bali dengan kapasitas sebesar 700 MW. Apabila air ini telah digunakan oleh PLTA Saguling, selanjutnya akan digunakan oleh PLTA Cirata. Cascading yang ketiga digunakan oleh Otorita Jatiluhur. Otorita Jatiluhur juga menggunakan air ini untuk pembangkit listrik, serta digunakan juga nantinya untuk penggunaan air di daerah Jakarta dan sekitarnya, kurang lebih menyuplai sekitar 80% kebutuhan air di Jakarta. Pemakaian industri seperti di PLTA
air ini kami gunakan sebagai media untuk memutar turbin sehingga kemudian bisa mengalirkan listrik melalui generator. Tentunya di peralatan PLTA kami, kami juga menggunakan air ini sebagai pendingin-pendingin generator. Nah, permasalahan kualitas air ini yang penuh dengan limbah mengakibatkan cooler atau sistem pendingin generator kami itu cepat kotor karena adanya sedimen-sedimen dan limbah-limbah ini. Dampak lainnya adalah material cooler ini juga menjadi lebih mudah terkena korosi sehingga kami juga harus lebih sering untuk melakukan penggantian. Kalau yang dirugikan akhirnya berpengaruh ke harga jual listrik juga. Saguling ini dari sistem kelistrikan yang ada di Jawa Bali ini merupakan pemasok pertama apabila terjadi gangguan blackout di Jawa Bali. Jadi apabila terjadi gangguan kelistrikan di Jawa Bali, yang bisa untuk melakukan recovery pertama dalam waktu cepat kurang lebih 15 menit itu dari PLTA Saguling. Dari hasil pantauan terakhir itu menunjukkan kualitas air Citarum ini masuk ke dalam kategori D. Artinya di kategori D ini air ini hanya layak digunakan untuk pemakaian industri saja. Tidak layak lagi digunakan untuk konsumsi, tidak layak lagi digunakan untuk usaha perikanan. Nah, sekarang dengan kondisi lingkungan perairan waduk yang sudah semakin tercemar, akibatnya biaya pakannya menjadi lebih mahal, sementara pertumbuhan dagingnya menjadi sedikit begitu. Itulah sebabnya jumlah petani keramba apung di Saguling itu semakin lama semakin menyusut, semakin sedikit, bisa dilihat secara fisik di lapangan dan pindah ke Cirata dan Jatiluhur. Kadian rek nyokot tetanginas na gila. Oh, urang panen atuh ayeuna lelena. Panen. Bedakeun kabeh ya teh. Lele teh. Kumaha gas wae tuh yan euy. Pokoan. Kita teh lain songsong tabung gas. Alhamdulillah. Mas Bang Damang macan ieu teh. Aya we. Da cereng calengka langsung. Ayeuna teh moal lele ieu teh. Parah kosong pisan itu ya nabur lebar kerek kapir kan iya kayaknya di nabulkan mah paling udah dua helah yang iya ku kajar merenang iya si aman seberapa minimal iya nak MR nih sip ente cicing munur kayak itu munur. Ini maksudnya? Nah, berat ya. Batu. Ini aja. Maaf ya, cek hadiah kena lain. Oh, ayo, jangan berdasar kenalan wangnya, Sako. Ini asok, asokan. Cuma teh panen heh bisi rek ka dieu lah ka dieu lah adik antara kana da ka tuh tiga ini tiga ini ka dieu lah mun geu ieu mayer mampu tapi ah mut bisa teh eta mah heeh udah geus tuh aja dulu kolam paling ya udah tak dijual ya. Langsung ka ditu ae yeuh panen itu. Bagus sehat, mantap. Yo.
Itu bisa dianalkeun mah tah leletnya. Oh, ayeuna kumaha ye hasil panen teh dinya? Karek beres ngajaringan bieu teh karek dibangkat leuna ge. Oh gitu. Ari caritana mah tilu motor gaya. Hmm. Betoh, panennya tilu motor. Hmm. Kabehna sakumaha eta? 100 salawe tina 7 terpal. Tina 7 terpal teh biasa mah minimal 30 seterpal. Jiwa anu eueuh atawa napi kurang gede. Ah, kurang gede, CS. Heeh, kumaha atuh ieu teh? Hasil panen goreng wae teh kumaha ieu? Masalah cacing tad daya deui. Akibat Citarum ka limbahan limbahan pabrik. Pang-pang nama. Nah, ieu teh kumaha itu situasi? Eta teh situasi Citarum teh. Sedih, ngaina oge. Anu tadina cacing di dinya enggak gimpal kana kitu cigaling cai. Ah, ayeuna kan limbah-limbah kan asupna ka Citarum. Iya. Cai. Anu hejo. Ya hejo ya cai teh. Tadi hidung. Terus hiji deui beureum. Jika pancawarna cai teh ieu mah ya. Ayeuna warungan Citarum teh beda jeung baheula. Campur geureu ieu. Sok deuk dicobaan di dieu hayangnya ho. Deet. Oh, jauh hatinya. Cai eueuh ayeuna mah. Tuh, hideung deui eta teh. Hideung we. Hideung deui cai teh. Hideung deui. Hah? Ya justru kitu tah, disuruh singgah lah cacing teh. Mikiran Citarum jadi kitu teh kudu jadi jauh ku ableng-ablengan ngelah cacing jadi dia teh. Nepikin kakak Garut. Nepikin kakak Garut. Kakak Garut. Ngelah cacing teh. Eta bau cina. Weh. Hidung. Lecek. Tong diomongkeun di masalah bauna ari ngaran-ngaran cemaran pabrik atuh. Segala aya dirinya. Bau tujuh rupa. Eta mah kurang kene. Tujuh rupa kayak dalam. Ku bau-bauna. Cemaran ti pabrik. Kita di tengah nanti pabrik naon wae. Ah, atau macam-macam pabrik teh. Penyucian benang-benang teh atuh nyelap teh. Nyelap. Pan benang mah kabeh di mana-mana bodas tad sok. Mm-mm. Bodas lah tadi ada asal mah bodas, iya bodas teh. Da kuna ku obat teh jadi kieu teh pan dicelap teh ya. Merah, kuning, hijau, biru teh asli Citarum teh. Ai pelangi kan di langit. Heeh. Iya mana Citarum? Kadang kieu teh. Eta aya bangsa ning kehidupan lauk-lauk itu aya eta harus op atuh. Naon op teh? Pre. Op teh watun tae eta lauk. Tah tong-tong lauk. Cacing kan puku anu kehidupan dina cai kotornya kotor kan? Moal mungkin aya cai bersih aya cacing sutraan. Op di cacing ge. Op. Cacing. Paeh gitu. Paeh gitu. Heeh, itu paeh gitu lain op ieu mah. Ustad, dina ayana ge cacingnya, dina ayana ge cacing di Citarum, lamun diparabkeun jadi akibat mah keur naon? Bener teu? Ayeuna aya bogo hijin da eueuh cicitan. Oh, eneng. Kapungkur cicitna teh. Kana bogo ge kadang-kadang sok ieu jadi teh si lauknya jadi mah borok budug gitu. Budug. Jadi ieu borok teh dia teh tinggal aya nu masakana budug teh. Cara jalmi mah kitu borok kitu lah. Ieu teh borok kitu cara jalmi mah. Basa nuju panas tarik pisan. Iya teh si lauk teh ngabring jadi itu teh paralai pan iya teh berkulimbah cing berdiri ah lauk sapo geus teu kiatkeun siapa mah ngahiung ku sayur teh anay pan dirinya teraos gitu teraos bau ya bau minyak tanah pan dirinya teh limbah nanti gorong-gorong aya lain mah teh aya lauk teh aya harmis kitu nya tuangan kanggo bangsa rakyat teh kitu teh aya tingawitan 87 tah anu parah nak pisan ayeuna tingawitan di 2002 nu parah nak pisan anu pang parah nak aya 87 sih masih keneh gitu teu sabaraha teuing teu parah gitu nyalauk masih keneh biasa beuit ayeuna diala ayeuna digoreng masih keneh raos sok aya sekali-kali ge nu ngamang di Citarum eta teh ku teu kiatna ku limbah. Tah ayeuna mah tos teu aya anu lauk Citarum nu aslina teh sapertos aya kancra, sengal, brod,
betrik, bogo, beureum mata. Da ayeuna mah sesah hoyong lauk anu kapungkur kapungkur. Betrik oge tos teh aya. Jarang gitu. Aya sih aya keneh hiji dua. Kapungkur mah nuju seueur keneh bangsa waru, buah konang, tangkaloa, sok aya keneh. Ye caina ka aya antos kotor pisan. Nya kenging disebatkeun 75% mah lauk tos hampir musnah di Citarum teh. Nya ari aya mah si aya keneh namun sadinten teh ukur keng dua siki paling ageung ukur tilu ramo bari ngalalentuk ka dina parahu teh. Da ku teh aya teh laukna aya kapungkur mah pan pami eta teh langsung lungsur langsung rungkuk teu kedah diantosan heula ngulibakna lauk. Saab ari kapungkur mah setiap ngarungkup teh pasti gitu pami hoyong lauk teh. Tapi ku ayeuna bujeng-bujeng kanggo icaleun kangge tuangan oge kedah disimpen heula kitu ge upami kaleresan aya anu hariru nya upami pararaeh mah dina koja nya dibuang we. Enten emu bajir di dinya. Ah. Rumah hanya limbah-limbah ayeuna. Teu kedah disebatkeun tangtos tos pada terang gitu. Da ayeuna mah sesah hoyong lauk anu kapungkur kapungkur. Lungsur araratel dugikeun ka ade ngaros ruksak awak teh ku ayana limbah eta teh bujeng-bujeng ku tiasa nyeuseuhan ku tiasa ibak lungsur sawaktos-waktos ari barang ala oge abdi boh ngalarongsokan boh eta tuh janten hasilna teh kieu harareudeung etenan kana ieu teh tena ieu teh ateul itu pamitos janten teh kitu aya eten keun geus puguh dina ieu mah kitu. Cai, eta anu bau. Cai. Teu kieu teh teh kana padaharan teh ka mah bumi mapannya kieu lebet. Ya panaman gitu mah teh ka angseut teuing ka bumi. Da mah mah nuju bau bau tuluy ka aduh seueuna. Bapak mah mun pamit teh jam 5 teh dongkap limbah. Ah mah baru dak sesek mah baru dak angseut teh kuat bapak mah ieu sesek. Ieu teh da ngaganggu atuh sesek gatal-gatal. Rumah oh penuh sama badan. Kan saya mandi langsung apa aja dari sumur sana, nggak pakai itu saringan, langsung saya mandi, cuci piring, cuci baju dari sana, nggak ada air lagi yang bersih, cuma dari sumur doang, gosok gigi ya di sana, dari sumur. Tuh kena kaki sekarang. Ini udah menahun kan, bukan sebulan dua bulan. Udah setahun lebih. Sembuh itu tuh segitu tuh. Waktu dulu mah kena badan semua. Sekarang mah cuma ini sama kaki. Kaki baru tuh baru kemarin gatel lagi. Air sungai Ciwalengka ini sejak saya lahir udah dipakai oleh kebutuhan masyarakat diantaranya mandi, cuci, dan sebagainya. Dari dulu sampai sekarang fungsinya masih sama, cuman bedanya dulu belum keluar air limbah, sekarang udah keluar air limbah.
Karena masyarakat tidak adanya sarana air bersih, maka air yang sudah terkena limbah ini dipakai oleh warga. Di sini ada berapa ya? Empat pabrik yang ngeluarin limbah. Itu yang ngeluarin limbah, yang kena dampaknya ke masyarakat itu limbahnya. Upami herang teh sakieu pointan herangna teh. Enggak pernah jernih, cuman segini. Ini pipanisasi buat ke warga. Ada bak kontrol untuk pipanisasi air ini. Bak kontrolnya. Segini enggak keruh. Agak bening. Biasanya merah, hitam gelap biasanya. Kalau segini mah mendingan, segini mah. Terus ke sini. Ini hasil pipanisasi yang tadi kan? Yang tadi dari sungai. Karena kan tadi di bawah tadi debit airnya kurang. Nah, kalau ini melebihi sini. Nah, ini kan kalau airnya penuh ke sini. Langsung ke sumur. Cukup ijuk segitu penyaringannya. Nah, ini hasil air sumurnya. Cuci piring, cuci pakaian, mandi sama di sini. Gosok gigi, mandi. Dari mana lagi? Nggak ada lagi air. Soal ini yang dipakai. Nyawa hari dewa nyakit tak kami musim-musimannya kami menuju sumber cai banjir nya tak cai hidung tak teras karena kulit tak atul memberi obat tak karawas di naon nanti kegaru di baluran laku seperti minyak gosok panas sekarang yang tak atul kadang-kadang ku jahe kami tak ayam dibalurkan jadi kan ulah atul teh. Saya karosnya bare opo karos teh. Engka kesangan atul deui. Sareng kana pare teh lambat. Teu tiasa sarang jadi teh. Lambat gitu. Dana tos kieu tah. Tos jarantan kieu itu tah. Jantan parena teh karempes deui. Nasur saya limbah teh ya. CCTV ini melihat pembuangannya di sini kan. Dari dalam dia keluar tuh. Jadi siapapun yang meneliti atau melihat pengeluaran ini akan terjebak oleh CCTV. Bukan hanya CCTV aja, tapi banyak bangunan di atas untuk mengontrol kepada masyarakat yang ingin mengetahui sumber limbah itu. Jadi mereka pada berdiri di atas, kayak itu
kamar-kamar khusus untuk melihat. Nggak kelihatan kan? Pikirannya ini yang pinggir benteng ya, benteng pabrik. Kalau ini pencemarannya. Di tahun 2000-an lah kena limbah gitu ya. Kira-kira 10 menit sekali gentosnya, kadang ala hidung, sok beureum, kopi gitu nya, aya koneng, rupi-rupi we eta. Dina sajam deh kana 5 kali langkung kadanggala teh. Sabab nu miceun limbahna teh seueur pisan itu. Sakali ditusup pabrik kugu pantik. Dicari di balai kamang di dangdur kan dia sadaya nampung nyengat itu kami tanya kap saya teh nyengat kan itu terawas kau pami enjing-enjing nyoba cai panasnya ngebul gitu teh enjing-enjing mah teh ayah enjing mah tiap pabrik teh subuh kan ya pami cerita pas seur-seur ngebul kan dia teras kayak itu teh demi kat Citarum teh. Tahu jam genep teh terus mulai bapak jam lima mulai nyebrang kan teh pas mulai hit biru tuh merah tadi nah hitam sesek kamu di tadi kadang nggak ngoyo cara mana teh masker buat teh itu mama kesesek tuh bapak nau gitu kan. Ini pencemaran yang di lubang tadi teh anu kopi coklat. Yang warna coklat. Coklat, cuman enggak sepekat kayak kemarin. Tapi ini karena tadi kan ada kerja bakti dari kecamatan. Jadi tidak mengeluarkan kan tadi. Baru mengeluarkan tuh baru ini sekarang. Nah, tambah sore tambah pekat dia. Air biasa tadi, Bu. Normal tadi. Nah, tapi sekarang tambah pekat di sini, tambah ke sini tambah pekat. Sebagian besar industri-industri yang ada di Kota Majalaya itu merupakan produksi tekstil yang diproduksi untuk kebutuhan ekspor. Industri tekstil banyak melakukan pelanggaran terkait pencemaran. Mereka pada umumnya punya IPAL tapi tidak digunakan secara optimal. Jadi IPAL itu hanya formalitas belaka. Ketika ada sidak, IPAL itu dijalankan. Tapi ketika sidak tidak ada, maka air limbahnya digelontorkan tanpa melalui IPAL, langsung digelontorkan ke Sungai Citarum. Seperti kita ketahui, seperti air ini, keabu-abuan ini adalah pencemaran dari industri pabrik. Seperti ya sekarang aja dilihat ini di air di sini. Ini air limbah ini. Oke, sekedap deh lah, sonten biasanya pada di maghrib lah. Dari maghrib itu pasti airnya ganti-ganti warnanya. Ayam merah, kuning, hijau, biru, ya ganti-gantilah warnanya lain-lain gitu, kayak pelangi aja gimana abangnya daerahnya daerah pelangi gitu, jadi ya gitulah termasuk itu airnya pelangi juga airnya kalau nanti mah mungkin sekarang yang lagi laku kain yang hitam bikinnya gitu, iya ke Citarum ya ngalir na. Ngecek IPAL teh biasanya ku abdi dicari ditaruskeun. Ayeuna cing ngecek IPAL teh di mana ieu teh? Abdi teh di provinsi
Oh, di provinsi. Nya Pak tuh kayak abdi mah tong seukur istilah mah seukur dicek terusan ai kanyata anak ieu mah da percuma. Nya percuma banyak istilah mah. Jadi entong seukur nyokot di Citarum, nyetorkeun ka pabrik tah pembuangan limbah di Majalian ka dieu teh sisi pinggir Citarum. Kieu kanyataanna tah tong seukur kitu. Sok coba di istilah mah kumaha carana sangkan ka miceun ka Citarum teh bersih. Entong syukur nyokot contoh nah hukum bajeng tidak laksanakan ya, mana anggap kurang makanya ngetok ke mana yang ngurin kita lah mencapa pabrik sama syukur mana kenangan duit tunggu ah iya teh cahitnya kotor ya tinggal itu tapi akhirnya terus saya seorang kabri nyaris gitu terus ada di ayah teh tilu minggu kemudian teh yang ngelangkung bah kamu kurman bisa seminggu sekali seminggu dua kali kali itu. Citarum teh ngadain beki parah. Beki parah. Matak lamun diantepkeun nepikeun kangke eueuh ketegasan ti pamarentah bisa-bisa hancur gitu Citarum. Sareng deui ayeuna mah Citarum teh teu tiasa dianggo naon-naon oge da caina kan hideung. Janten raya teh ieu mah cai kakirangan teu aya gitu. Repot wae ayeuna. Dan lapor ieu mah teu ka anggo cai Citarum mah. Musnah ae anu. Iya. Sareng oge. Citarum itu bukan hanya aliran sungai, sepanjang aliran sungai sejauh 300 km ini dari Gunung Wayang sampai Muara Gembong, tapi juga adalah pusat peradaban. Salah satu buktinya di ujung Karawang ada kompleks percandian Batu Jaya yang begitu luas, begitu besar. Wilayahnya wilayah Tarumanegara. Pada zaman itu pemukiman ada di pinggir-pinggir tanggul. Mereka juga meminum dari aliran sungai Citarum. Mandi, cuci, termasuk minum juga dari aliran sungai Citarum. Pada zaman itu juga ini dilakukan buat jalur perekonomian. Mereka juga perlu bahan baku dari wilayah Karawang, termasuk wilayah Cibeet dan Pangkalan. Itu melalui jalur Sungai Citarum. Keseluruhan percandian ini ada 36 lokasi besar atau kecil. Baru saja dibuka 4 lokasi, mungkin kita belum seperempatnya. Pemugaran diawali 1996. Hasilnya baru 4 lokasi diantaranya. Pertama Candi Jiwa, kemudian Belandongan, ketiga Candi Serut, keempat Pendopo Sumur. Kalau sumur ini pada awalnya kobakan, bukan seperti bentuk sumur ya, kobakan gitu, kobakan, tapi agak dalam. Nah ini kemudian dibetulkan, dibatu seperti itu, kemudian ini batu tambahan, kalau itu bata asli. Sungai Citarum yang begitu banyak manfaatnya ini selalu disalahkan orang. Misalnya sebagai penyebab banjir di Dayeuhkolot gitu ya. Lalu penduduk yang bermukim di sana harusnya sadar betul bahwa mereka tinggal di daerah banjir. Sekarang ada berbagai program untuk menangani banjir itu yang menurut saya tidak akan mencapai hasil yang maksimum sesuai yang diinginkan. Sudah berapa meander di Sodet, Dayeuhkolot masih tetap banjir. Anak sungai Citarum itu Cikapundung yang membelah kota Bandung. Di kota Bandung, semua pinggir sempadan sungai Cikapundung itu ditembok, dibenteng. Jadi para pengelola sungai tidak menghargai fungsi sungai secara ekologis. Tapi menganggap sungai hanya sekedar penyalur air, menggelontorkan air.
tidak ubahnya seperti paralon. Dengan cara ini, bila semua sungai yang masuk Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung lainnya ditembok, semuanya tidak ada kesempatan bagi air untuk meresap, tidak ada kesempatan bagi binatang untuk hidup di sempadan sungainya, maka Dayeukolot selamanya akan tergenang banjir. Karena tiba-tiba air pindah. Sekian juta kubik air dari Kota Bandung dalam tempo 15 menit pindah ke Balai Endah. Begitupun dari Sumedang melalui Cekeruh dalam tempo sekian menit akan sampai di Balai Endah Dayeukolot. Bahari mun baheula gitu baheula keur cai Citarum Herang asup teu ka imah mun banjir. Boro-boro asup teu kasup kumaha malah banjir gede arep-arep tadi dicampak di Bandung teh. Oh, aya banjir can ieu buru-buru geura siap-siap keur ngalalauk. Baheula ri. Nya, baheula di arep-arep banjir. Da banjir oge baheula mah sabulan sakali ge henteu. Baheula mah asal poek di Bandung jadi penghasilan, jadi kauntungan. Keur warga masyarakat anu dareukeut nu dewek oge. Itu persiapan upal megar haldo kita persiapan yang para bot. Nyadiakeun ayakan keur ngalalau. Nyadiakeun lambit keur ngalalau baheula. Upami dongkap cai ageung. Hujan caak. Lamun teh duit nyisin kita di jalak di sisi cai teh. Kan Citarum oge henteu carak kieu ye. Eka puna kan kieu nya. Kieu rata margina cara sungkuh. Sareng tanaman-tanaman bangsa pohon-pohon awi, buah kayu kan ngajajar. Jantan teu asa lo mun sawarga ituna. Hante batas pangadukan teh kudu aya batas penghijauan. Jadi batas penghijauan keur penyerapan ngarah iuh ngarah bisa dikembali semula batas anu dibabat khusus gitu. Jadi batas penghijauan dayana kumaha 5 tahun sekali setiap di perbaiki Citarum pasti tetangkalan dibabad urutna cuel. Kudu mah tong dibabad urutna tapi terus dikeruk teh ngayakeun deui penghijauan ka masyarakat teh bikeun kaunggal RT na masing-masing tah pangmalakeun ieu tangkal kai meureun hasilna mah keur urang-urang keneh jeung keur pamarentah. Banyak katiga ku abdi sabada kali ngeruk eta di Bojongasih. Da percuma saukur ngeruk digunukeun datang cai asup di kahanap ka Citarum deui atuh teu ari-ari kitu mah. Taktik politik atau nematak jadi keuntungan kerja mana anak-anak dah. Aku dulu menguntungkan orang ngarugi mana anak mah jauh wewe. Karena model pemborong kudu rugi mah wewe. Proyek teh? Ya kabur banjir dari bangga dari. Ya biasa ya bay. Terus banjir biar kontrak duit banyak. Mana biar kuku disewa cicing ugi kemudian. Dan boga boga dah. Duit tak banyak kemudian. Kalian kemudian. Antak aja kemudian. Segala penyakit tete aya di dinya teh sok walaupun aya teh surutnya kan dun marsihan we lumpur di tengah bumi teras dibersihan di walanyuran kumaha supados da bau mah anger di bumi mah anger bau mah hanyir malihanan nempel we iya nganum penyakit boh batuk teh boh gatal teh boh naon-naon. Saya mulai tinggal di Desa Citeureut, Kecamatan Dayeukolot tahun 2009. Ketika itu saya menjadi relawan banjir. Nah, ketika tahun 2009 itu saya bisa merasakan bagaimana bahan industri ini itu mulai terasa ketika air dari banjir itu surut. Airnya dari mulai berbau, berwarna juga, dan akhirnya mengakibatkan gatal-gatal yang memang cukup berkepanjangan. Dan salah satu contohnya di tangan itu, ini bekasnya putih-putih, ini dulu seperti bintik-bintik, seperti cacar ya. Disuntik 2 kali kering dan hasilnya seperti ini. Ini memang sudah dapat dikatakan sembuh, cuma bekasnya tidak bisa hilang. Nah, kalau di kaki itu dari tahun 2009 sekarang 2012 hampir 3 tahunan. Tadinya kecil ini terus merembet akhirnya menjadi banyak seperti ini. Ya sampai hari ini tidak bisa memakai celana panjang. Kalau pakai celana panjang rasanya tersiksa.
Pokoknya kalau hujan begitu air di jalan mulai menggenang, langsung dari parit-parit itu keluar air yang berwarna juga berbau. Kayaknya pertama dongkap teh kieu kayaknya. Ngandung cair nanti jadi semu-semu hideung. Anu nya contoh sapos kieu lah. Tangkep mah begitu jam 10 dongkap nyata cai gunung teh. Jam 10 dari jam 5 sampai jam 8 lah. Masih kenenya kene ku cai limbah. Sekitar kana 4 jaman lah aya. 4 jam. Atulna teh atul panas gitu, janten sanes atul renyem. Itu atankeun eta mah atulna teh kumaha lah. Urang pamantos ngaraoskeun ka Banjur ku air keras panas gitu. Langsung dah nyata nam. Tenan mah. Ya ieu masih kana ieu. Masih kana tuh masih singi jarang oh kana aya kana. Panas ya ieu teh. Tadi. Lalu ada keinginan-keinginan untuk menghancurkan Curug Jompong ini, batuan di Curug Jompong ini. Ini batuannya tuh andesit, dasit yang sangat keras, umurnya 4 juta tahun yang lalu. Ada keinginan untuk dihancurkan. Jadi tinggal mendinamit, ini hancur, akan diturunkan sedalam 6 meter. Dan itu bahayanya, satu, walaupun ini diturunkan 6 meter, banjir di Dayeuhkolot akan tetap ada. Tapi semua lumpur yang ada dari sini sampai Dayeuhkolot dan dari Dayeuhkolot ke hulu-hulunya, ke anak-anak sungainya itu akan hanyut masuk ke Saguling. Sehingga umur waduk Saguling itu akan semakin pendek. Ini sebetulnya bisa menjadi penahan erosi ke hulu. Jadi ini penyeimbang baik ke hulu ataupun ke hilir. Jadi sejak tahun 2000 saya selalu menengok ke Curug Jompong. Pada awalnya bukan untuk airnya, pada awalnya ya. Jadi saya melihat tempat bobolnya Danau Bandung Purba. Tapi ketika datang ke sini kan kita tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa Citarum ini begitu kotor. Nah, dari sanalah mulai timbul bahwa kita harus secara bersama-sama menyelamatkan Citarum ini dimulai dari sini. Terakhir saya datang ke sini sekitar 2 minggu yang lalu. Keadaannya ya semakin parah. Kita duduk di sini betapa kuatnya aroma belerang di sini. Bisa kita buktikan lah dari sepanjang Majalaya, pabrik secara sengaja menggelontorkan limbahnya ke Citarum. Tidak terbayangkan oleh kita bahwa warga Jakarta yang katanya untuk kebutuhan air bakunya disuplai sekitar 80% dari Citarum. Kondisi di hulu dan tengah aja udah sedemikian parah. Kita tidak terbayangkan bagaimana warga Jakarta memakainya. Thank you.
Kami dari Greenpeace Indonesia melakukan pengumpulan fakta. Kami mengambil sekitar 10 titik di Citarum dari hulu ke hilir. Ada beberapa yang merupakan badan sungai. Ada pula di pembuangan ipal. Jadi setelah pembuangan ipal, kami sampel. Ada juga seperti yang kita lihat di belakang ini, seringkali orang menyebutnya pipa siluman. Jadi di Citarum ini terkenal banyak pipa-pipa yang tiba-tiba muncul di daerah persawahan atau daerah lahan kosong. Kita nggak bisa hanya mengandalkan ipal, banyak kebobolan di ipal. Ada zat-zat kimia yang kita sebut dengan persisten, dia tidak bisa hilang di ipal. Dia akan mengalir di lingkungan dan dia akan terus terakumulasi di alam. Jadi jangan hanya mengandalkan end of pipe system, tapi juga ketika di awal produksi, desainlah produk yang memungkinkan racun itu tidak digunakan. Jika tidak ada di awal produksi, maka dia tidak akan keluar di akhir produksi. Bisa dilihat dari airnya yang berwarna ungu hari ini, kemudian volumenya yang begitu deras, berbuih, dan hangat. Ya, inilah yang kami ingin hentikan. Untuk penelitian yang 10 titik Citarum ini, kami bekerja sama dengan Universitas Pajajaran dan juga dengan Universitas Indonesia. Kami menerima sampel dari Greenpeace, beberapa buah sampel dari air sungai. Kemudian kita lakukan analisis laboratorium dengan parameter-parameter untuk beberapa sel organik, diantaranya alkil, fenol, talat, kemudian bruminated senyar compound, kemudian juga senyawa-senyawa yang terklorinasi. Alkil, fenol, dan talat itu sebenarnya bukan dari bahan alam, jadi itu hasil sintetik atau hasil buatan manusia. Memang sengaja dibuat, itu tadinya digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Contohnya kalau misalnya petalat itu untuk membuat plastik lebih elastis, lebih transparan, lebih tahan lama. Alkipenol juga demikian, dia lebih tahan panas, lebih kuat. Kadang digunakan untuk pelapis, atau mungkin juga untuk pelicin semacam oli dan lain-lain sebagainya. Dari analisis lab kemarin yang kita lakukan, itu ada beberapa hal yang kita temukan. Tentu saja yang pertama itu bahan organik yang tinggi. Jadi dari indikasi nilai COD dan BOD serta surfaktan itu menunjukkan bahwa buangan limbah industri ini sangat tinggi. Yang sangat mengejutkan itu adalah pH atau keasaman air ini ekstrim rendah. Jadi sangat asam. Jadi kita mengukur kemarin 3, sekian gitu ya, itu sangat rendah, sangat asam, dan ini sangat berbahaya. Ada lagi temuan yang lain adalah beberapa logam berat, itu juga kita temukan di sana dalam konsentrasi yang tinggi. Ada krom heksavalen, kemudian ada HG, kemudian ada beberapa logam, unsur logam lain yang toksik juga yang kita temukan. Kita mengukur berapa jenis logam. Nah, yang saya sangat concern adalah Cr6+ dan HG, itu dalam jumlah, dalam konsentrasi yang tinggi. Prinsipnya kalau unsur logam itu ketika kita buang ke lingkungan itu tidak bisa didegradasi, ya, dan akibatnya ini akan terakumulasi di dalam organisme melalui rantai-rantai makanan gitu kan. Nah, kalau si organisme ini dikonsumsi oleh manusia, sebutlah ikan begitu ya, atau mungkin siput-siputan ya yang ada di sekitar sungai dan saguling misalkan. Kalau ini dikonsumsi manusia dalam jangka waktu yang lama, ini sangat berbahaya karena ini memiliki dampak kronis gitu yang nanti bisa bersifat karsinogenik, bersifat merusak saraf dan sebagainya, sehingga menimbulkan kematian setelah waktu yang lama tentu saja gitu, karena memang ini akumulasinya sedikit demi sedikit gitu kan. Itu yang pertama untuk logam berat ya. Nah, kemudian untuk tadi kondisi pH yang sangat rendah,
ini juga sangat berbahaya. Jadi pH yang rendah di dalam air itu akan meningkatkan kelarutan logam berat. Ketika logam berat lebih terlarut, konsentrasinya lebih banyak, ini akan lebih mudah terserap oleh organisme. Dan ini proses akumulasinya juga lebih besar. Sebenarnya ini yang sangat berbahaya. Itu asam. Yang kedua, asam itu sendiri memang toksik. Jadi organisme air itu butuh pH yang normal, antara 6 sampai 9. Jadi kalau di atas 9 atau di bawah 6, itu sangat berbahaya. Apalagi ini 3, ini sangat tidak lazim. Dan ada kerugian-kerugian yang lain, misalkan ketika asam itu rendah, air itu rendah pH-nya atau asam, itu biasanya korosivitas itu tinggi, terutama untuk instalasi logam. Kita tahu Citarum itu punya 3 PLTA, salah satunya Saguling, kemudian Cirata, dan Jatiluhur. Mereka menghadapi persoalan-persoalan korosi turbin dan bangunan dari logam, bangunan prasarana-prasarana, diakibatkan karena keasaman air itu sangat rendah. Air yang benar-benar jernih itu belum tentu sehat, gitu. Harus tetap kita uji di laboratorium, karena ada bahan-bahan kimia yang begitu terlarut di sana nggak memberikan efek apa-apa secara fisik di air itu. Nah, senyawa organik ini dampaknya bagi tubuh manusia itu lebih berbahaya, karena tubuh manusia juga terdiri dari senyawa organik. Jadi bahan-bahan kimia yang polutan ini tadi lebih mudah berikatan kalau masuk dalam tubuh kita dengan sistem yang ada dalam tubuh kita, jadi bisa dengan hormon, dengan enzim, atau sistem saraf. Nah, akibatnya karena lebih mudah berikatan, dia akan merusak atau memberikan daya racun yang lebih berbahaya. Nah, dari dampak bahan-bahan kimia ini, yang terutama yang kalau kita amati mungkin semakin banyaknya orang yang terkena kanker. Kemudian juga ada beberapa senyawa yang menyebabkan ke bayi cacat. Kalau kita runut lebih rinci, sebenarnya mungkin ya dari bahan-bahan kimia itu tadi. Dan lebih fatal lagi kalau air ini digunakan sebagai sumber kehidupan, terutama sumber air minum, itu sangat berbahaya. Dari hasil pengukuran kita kemarin, Citarum itu secara umum menghadapi banyak persoalan tadi. Jadi secara umum logam berat itu sudah kita temukan di mana-mana. Saya bisa mengatakan bahwa industri yang paling besar berkontribusi terhadap pencemaran logam adalah industri tekstil. Karena dari data surveinya BPLHD tahun 2007, untuk daerah Bandung, cekungan Bandung, itu industri yang paling dominan adalah industri tekstil. Jadi ada 359 industri, itu mayoritas industri tekstil. Dan kita tahu tekstil banyak menggunakan logam berat untuk hampir semua prosesnya, terutama untuk proses pewarnaan atau dyeing dan printing. Gitu. Limbahnya dibuang, logam-logam beratnya akan terbuang ke lingkungan. Saya membuat sebuah tempat yang namanya tempat berproses kreasi di sini. Ini tuh ruang publik. Jadi di Desa Batu Rengat, lokasinya juga di depan pabrik Koh Oong, di belakangnya ada sungai. Tujuannya apa? Supaya para seniman yang bekerja di sini, budayawan yang residensi tinggal di sini tuh bisa langsung melihat perubahan modernisasi, perubahan kota kita melalui apa yang terjadi di sini. Jadi baiknya para seniman, budayawan, dan para intelektual tuh tinggal di daerah-daerah yang justru harus memberikan contoh di daerah-daerah bencana alam seperti alam di daerah Cigonewa, Cigebar, Ciosa, daerah Curug Jompong, daerah Karcitatah. Bangunan ini dibangun, ditukar dengan lukisan. Ini saya melukis, terus saya tukar dengan kusen, dengan batu. Saya banyak melukis di sini, dan lukisan-lukisan ini mau saya pamerkan. Di sini juga tempat bermain anak-anak, tempat latihan silat, tempat warga rapat, dan sebagainya. Wah, ini bagus sekali. Keren. Ini dengan lumpur nih melukisnya. Lumpur dari langsung di Citarum.
langsung seniman-seniman pergi ke Citarum, terus mereka melukis di sana. Kerjasama sama teman-teman Greenpeace. Ini pernah dipamerkan di Singapura. Itu juga. Ada 99 semua. Ininya dari sumber-sumber mata air. Ini melukisnya dengan air itu ditenggelamkan. Nanti seminggu kemudian diambil jadi gitu. Dari Asmaul Husna. Nah, itu susukan. Ini susukan itu nggak genclang. Ini sungai Cikondang. Kondang pisan. Di Cibanewah terkenal. Susukan itu lega bahwa nama. Itu Cikondang itu mengaliri Cigonewah. Cigonewah, sungai itu, ujungnya itu, berasnya ke Citarum. Jadi, lamun pabrik-pabrik micen runtah langsung limbahna ka si kondang si gonewah ieu ieu teh efek na teh luar biasa penghancuranna ka Citarum ka ditutup kabawa ka kabeh runtah lamun usum banjir teh usum banjir ti utara wah sagala kabawa kabeh ditutup jadi mang pang mengpeng keur pabrik mah lamun usum hujan teh sagala dipiceun ka dia teh karunya jeung saya mah maka dari itu saya berada di tepi sungai ini. Saya punya imajinasi suatu saat sungai ini akan bersih kembali, insya Allah. Karena ini tempat runtah ge bisa tumbuh lagi pohon. Bisa orang-orang hidup di sini. Kalau orang bebarengan kekeh rek menergen ieu sungai pasti. Lamun terus disuarakan, terus diupayakan, pasti ieu bersih deui. Insya Allah. Saya mau bikin ini kincir. Kincir air. Nih. Kincir air saya akan simpan di situ, tarik supaya cairna ka dieu yeuh. Irek jeung balong di dieu supaya balongna teh engke transparan. Dimulai nu kotor pisan, bersih, 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 bersih. Bisa pakai wudu di ditu tuh. Bisa barudak teh ngarojay di dieu. Terus si tatangkalana ulah dituaran di apa ya? Tetep ya aya, tapi aya balong di ditu tuh. Wah. Asik lah. Ini. Ya sebetulnya kita harus banyak upaya. Upaya bersama-sama, nah itu satu. Terus yang berikutnya bagaimana supaya publik itu memahami bahwa kita punya energi yang luar biasa. Nah, misalkan sungai. Kalau sungai yang di Cigonewah, yang di halaman kita harus memberikan contoh. Contoh bagaimana caranya membuat si air ini jadi bersih kembali. Sehingga si pabrik yang, pabrik pemerintah daerah dan warga juga terinspirasi untuk menjaga air. Nah, kalau konteksnya lebih luas, misalkan di Citarum, saya dan teman-teman merencanakan merespon itu dengan karya performance art dan instalasi. Kalau ini pabrik itu pabrik-pabrik besar itu. Jadi pabrik-pabrik besar ini diresponnya dengan media yang transparan dari sini nih. Jadi saya melukisnya dari sini. Melukis dari sini. Terus ini dibentangkan. Nah, dengan kain yang transparan ini. Misalnya plastik atau mika akrilik sehingga kita nanti melukis dari sini, melukis ini dari sini. Gitu. Nah, posisi ini dimanualkan, didekatkan ke sini. Posisi pabrik ini sebagai objek dijadikan dekat dengan kita. Dekat dengan kita sehingga industri itu sebetulnya bagian dari kita, bukan sesuatu yang jauh. Nah, itu dimanualkan, didekatkan gitu, dihidupkan di sini, gitu. Nah, di sini didoakan melalui medium ini, melalui medium kontemporer ini. Nah, ini ritual.
saya suka sekali berada di sini. Seni yang langsung berada di tengah-tengah alam dan bencana yang terjadi akibat kesewenang-wenangan dari pihak kapital yang berbentuk pabrik-pabrik multinasional yang ada di sepanjang sungai Citarum ini. Karena air yang datang dari Gunung Wayang, energi kehidupan, aset dari negeri ini, maka air sebagai metafor, sebagai real fakta dari realitas yang menyangga budaya bangsa kita, terjadi genosida di sini secara sistemik terhadap tidak hanya alam air saja, tapi juga kearifan lokal, seni-seni tradisi, tata perilaku hidup yang hilang dan berganti dengan sikap merusak seperti yang dicontohkan oleh pabrik-pabrik yang ada di sini. Jadi melalui karya seni ini saya rekomendasikan bahwa jika pabrik-pabrik ini membuang limbahnya langsung ke sungai yang indah ini, Sungai Citarum, ini harus dihentikan.